Nabila. Nabila kali ini lagi ada di GIES SBS Desa Serpong. Di sini lebih dari 30 kendaraan baru nantinya akan melantai di GIES SBSD. Tapi jangan khawatir, untuk para pecinta audio yang mau upgrade audio, kamu bisa langsung aja datang ke Hall 9 dan 10. Di sini kamu bisa menikmati referensi car audio dan juga aksesoris pendukung mobil lainnya di sini. Kita langsung masuk aja ke dalam. Ada apa aja sih kira-kira di sana? Yuk. Nah, dengar-dengar nih Asuka katanya mengeluarkan produk baru, yang mana ini inovasi dan solusi buat para pengguna mobil high-end. Oke, kita langsung tanya aja sama brand manajernya. Di situ sudah ada Pak Darmawan di sini. Oh, Pak Darmawan juga langsung udah lihat-lihat interface box ya nih. Halo Pak Darmawan. Halo. Apa kabar Pak Dar? Baik. Sapa Audio ya. Lovers Pak. Hai, halo guys. Ya, Pak Darmawan selaku brand manajernya Asuka. Pak, dengar-dengar Asuka mengeluarkan produk terbarunya nih. Iya, betul. Contohnya adalah S302. Bisa dijelaskan nggak Pak? Iya. Produk apa? Kalau S302 adalah Smart Android Interface Box. Jadi dia berfungsi untuk menambah sistem Android yang ada di mobil. Jadi biasa kan kalau orang beli mobil mewah nih, luxury car, kan head unitnya sudah terintegrasi dengan komputer. Jadi jarang ada yang mau ganti. Okay. Jadi solusinya kita develop S302 Smart Android Interface Box ini untuk para pecinta Android yang tidak mau ganti untuk head unit originalnya. Jadi dengan sistem ini kita lihat nih. Oke. Okay. Nah, ini yang tadinya sudah CarPlay sama Android Box. Nah, tinggal kita pakai S302 ini, dan sistemnya berubah jadi Android. Oke. Okay. Jadi ini ada solusi buat teman-teman yang suka Android tapi head unit yang nggak bisa diganti. Betul. Ini bisa menambahkan S302, tapi ingat mobilnya itu harus sudah terintegrasi dengan head unit yang bisa Apple CarPlay. Betul. Betul. CarPlay atau Android Auto. Oke, okay. Apple CarPlay atau Android Auto. Karena memang sangat disayangkan ya Pak, karena beberapa mobil-mobil mewah itu head unitnya nggak bisa diganti, tapi Androidnya nggak ada. Itu kan kayak sayang banget gitu. Nah, Asuka mempunyai solusinya. Iya, solusi terbaik. Oke, nah Pak Dar, mumpung di GIES nih, ada promo menarik nggak sih buat para kebetulan konsumen? Kalau untuk promo, kita banyak ya. Jadi salah satu nanti kita akan berikan, udah ada sistem trade-in, kemudian kita ada potongan diskon 2,5 juta sampai 3 juta, kemudian kita ada hadiah souvenir, banyak dari pembeli online kita juga ada potongan diskon. Oke, nah ini harganya berapa? Nah, untuk di special GIES ini jadi berapa nih Pak? Kalau ini dari 8,5, jadi kita ada diskon 1 juta menjadi 7,5. Oke, jadi cuma 7,5 juta aja. Iya. Head unit kamu udah bisa langsung jadi Android. Betul. Jadi sistemnya ada di sini, aku boleh kasih lihat ke Audio Lovers ya Pak Darmawan. Nah, jadi ini kan udah Apple CarPlay nih teman-teman. Nah, di sini udah banyak banget nih, ada Netflix, terus ada juga ada YouTube, ada bisa Spotify. Jadi kamu bisa streaming ribuan film dan juga ribuan musik ya. Betul, Pak Dar. Nah, Pak Dar, thank you banget ya. Semoga sukses terus dan semoga laku banyak ya di produk-produk Asuka ini. Thank you. Oke, kita langsung keliling-keliling lagi yuk di GIES ini. Thank you ya, Pak Dar. Sama-sama. Nah, Audio Lovers, selain ada Smart Box Interface tadi, di sini juga produk Asuka ada yang terbaru, yang mana satu-satunya head unit yang bisa membunuh virus dan juga mendeteksi CO2. Nah, untuk penjelasan lengkapnya ada di video selanjutnya ya. Kita langsung masuk ke dalam aja, yang mana ini juga satu booth sama Asuka. Jadi di sini ada demo mobilnya dari Nexindo Audio Nugraha. Ini salah satu brand yang juga menaungi beberapa merek-merek seperti Zapco, ada juga ISB dan juga ScanSpeak. Di sini sudah ada Mas Agus. Halo Mas Agus. Halo. Apa kabar Mas Agus? Mas Agus perlu pegang. Nah, Mas Agus,
Nexindo kayaknya baru pertama nih di Gias muncul di permukaan buat para konsumen Gias. Gimana tanggapannya Mas Agus? Ya terima kasih ya. Halo Nexindo Friend. Nexindo ini kali ini yang kedua ya. Kedua kalinya. Oh, udah kedua kali. Oke. Okay. Dulu kita di 2018 pernah ikut di Gias juga. Kesini ada di 2022 kita ikut partisipasi juga. Oke, nah ada produk apa aja sih yang ditawarkan sama konsumen Gias? Nah, untuk kali ini kita ada bawakan produk dari Sapo, ScanSpeak, dan ISB. Oke. Nah, kita ada sediakan paket-paket audio yang untuk harian ya. Dan kita juga sediakan mobil demo untuk mendengarkan produk dari ScanSpeak ya. Ada, dia punya produk Sapo dan ScanSpeak, seri Sapo-nya yang dengan DSP-nya yang HDSP, dan power-nya ada seri LE, limited edition, dan untuk driver speaker-nya kita menggunakan ScanSpeak Elliptic Core. Oke, nah ini buat referensi juga ya, jadinya buat para developer. Kalau bingung mau pasang audionya kayak gimana dan perlu bukti, nah di sini kamu bisa langsung aja datang ke booth-nya, ada di satu gedung sama Asuka di booth hall 9 D13. Nah, di sini kamu bisa langsung menikmati demo mobil car audionya dari Nexindo Audio Nugraha. Nah, ada promo khusus gak sih selama acara berlangsung, Mas Agus? Ya, setiap untuk rekan-rekan yang berminat untuk pasang audio dengan barang branded dan berkualitas, kita ada berikan free perdam. Oke, nah untuk pemasangan boleh di sini atau di mana gitu Pak? Nah, untuk pemasangannya? Kita ada rekanan toko, itu satu dari Niki Motor dan satu dari Jens Audio ya. Oke. Kalau Niki Motor mungkin deket ya, sama-sama deket. Dia di BSD juga, untuk Jens kita ada di Serpong. Oke, okay. Nah. Mas Agus, thank you Mas Agus. Terima kasih Nabila. Laku ya. Amin. Amin. Nah, Audio Lovers, di hall 9 di tempatnya ada di D2, di sini kamu bisa melihat ada audio workshop. Audio workshop ini menaungi beberapa brand, mulai dari Vocal, ada juga Alpine, dan juga masih banyak lagi. Nah, kamu juga di sini nantinya akan melihat banyak banget dealer rekomendasi terbaik yang ada di Jakarta. Nah, selain itu, nantinya buat kamu pecinta audio mobil, kamu bisa langsung upgrade mobil dengan paket-paket OEM booster terbaik yang akan disediakan oleh Audio Workshop, dan di sini juga ada langsung demo audio mobilnya dari audio perangkat audio Alpine F1 Status yang harganya kemarin udah sempat booming sekitar 500 jutaan. Di sini kamu bisa merasakan langsung hasil audionya. Kamu di sana bisa menikmati dan bisa kunjungi langsung booth-nya ada di D2. Oke, kita langsung ke sana aja untuk bisa melihat referensi car audio lainnya. Yuk. Audio Lovers, kamu bisa juga kunjungi booth-nya Venom. Dia ada di Hall 9 B1. Nah, di sini menyediakan beragam prosesor yang terbaiknya, yaitu ada prosesor Pandora. Nah, Audio Lovers, di sini juga ada yang menarik. Ada diskon sesuai usia khusus untuk produknya Baby Gear. Baby Gear ini adalah speaker Bluetooth yang bisa dibawa kemana-mana, tapi khusus yang warna ungu. Di sini ada diskon sampai 40% khusus untuk yang usianya 50 tahun ke atas. Nah, selain itu, di sini juga ada banyak speaker dan juga sabu cover yang akan di banyak banget promo-promo menarik, dan juga pastinya di sini ada demo audio mobil dengan experience yang bisa kamu rasakan langsung di booth-nya Venom Indonesia. Kita langsung ke sana lagi. Jadi buat kamu yang nyari head unit lengkap dengan frame yang sulit-sulit, kamu bisa langsung datang aja ke Tomiko. Di sini ada di Hall 9 B1. Oke, kita langsung aja masuk. Kita ketemu sama Ci Sherly. Nah, halo Ci Sherly. Halo. Halo, aku Nabila dari Media Audio. Halo, apa kabar? Baik, Ci Sherly baik-baik. Baik. Baik. Ci Sherly, gimana nih? Di sini Tomiko menyediakan apa aja sih? Katanya dengar-dengar semua ada. Iya betul. Jadi semua mobil ada, demonya Eropa kah, Jepang kah, semua kita ada lengkap. Oke, lengkap. Tapi by the way aku mau tanya dulu, kan ada beberapa mobil ya, contohnya kayak mobil Hyundai Creta, itu kan dia terintegrasi dengan Bullet. Lah kalau misalnya kita ganti head unit, yang mana ini kan pasti ada dong di sini. Itu ini nggak sih akan
Mati nggak sih blue link-nya kalau misalnya udah ganti head unit? Oh, itu nggak akan mati. Okay. Karena blue link-nya itu kan dia berdiri sendiri. Hmm. Tidak terintegrasi dengan unit. Jadi kalau biar dia diganti, dia tidak akan mempengaruhi blue link-nya. Oke. Okay. Gitu, nah, dia tetap berfungsi. Oke, okay. Ada promo-promo menarik nggak selama acara di Gias ini? Ada. Jadi selama Gias ini, hanya beli di Gias, kita kasih free speaker yang nilainya sebenarnya normalnya 1,5 juta. Okay. Dan kita kasih free pemasangan. Oke. Okay. Nah, pemasangannya bisa di sini atau gimana? Kita ada beberapa showroom, bisa pasang di showroom kita ada dan di beberapa toko yang udah kita tunjuk. Okay. Untuk bisa pasang. Oke. Okay. Nah, pemasangan bisa kita tungguin nggak sih kayak sehari gitu, Ci, kita di sini nunggu? Bisa banget. Karena unitnya Tomiko ini kan semua udah plug and play. Hmm. Jadi pemasangan juga tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Kecuali kalau dia pasang kamera 360 ya, itu makan waktunya agak lebih lama karena ada kalibrasi dan hal-hal lainnya. Oke. Okay. Nah, Ci, apa sih yang beda? Kan kayaknya head unit banyak. Oke. Okay lah, Tomiko ini menyediakan banyak banget head unit dan frame-frame langka pastinya. Betul. Ada lagi nggak sih yang beda dari head unit lain? Head unit Tomiko ini semuanya bisa memakai SIM card. Ya. Oh, SIM card. SIM card semuanya. Jadi benar-benar tidak ada, bisa pakai WiFi, bisa pakai SIM card. Dan udah pastinya kita ini kan semuanya nih udah custom made. Jadi yang tidak maksudnya berbeda dengan yang lainnya. Dan kita punya mainboard juga pakai 4 layer. Oke. Okay. Ya, dan ini memang jadi unitnya Tomiko kenapa sih beda dengan yang lain gitu. Nah, inilah kelebihan kita. Kita pakai mainboard yang 4 layer, custom made. Jadi permintaan dari IC suara, IC radio, semuanya itu berbeda. Oke. Okay. Jadi kita udah hampir memakai yang kualitasnya setara dengan yang merek Jepang. Oke. Okay. Nah, berarti untuk mengkoneksikan nggak perlu dari WiFi aja ya, karena kan juga ada SIM card, jadi bisa langsung terhubung melalui SIM card tersebut. Nah, Ci, aku boleh lihat-lihat kira-kira yang misalnya kayaknya jarang dan nggak pernah ditemukan, tapi di Tomiko tuh ada. Biasanya frame yang mana, Ci? Kira-kira. Jeep, ini Jeep. Oh, ini. Dia lovers. Ya, Jeep ya, Pak. Jeep, khusus untuk Jeep. Nah, ini kita juga udah ada yang new VRV. Oke, okay, nah. Yang terbaru. Adi lovers ada di VR juga nih, nah, di sini. Ini ada keretanya. Ini Hyundai kereta yang terbaru. Oke. Okay. Nah, ini yang Hyundai kereta yang terbaru ya, Ci, ya? Yang, yep. Jadi buat teman-teman Hyundai kereta, nggak perlu khawatir karena tetap masih bisa terhubung Blue Link ya, Ci, ya? Betul. Karena tadi memang mereka tidak terintegrasi langsung dengan si Blue Link itu. Jadi nggak apa-apa, diganti aja. Untuk new VRV juga. Oke, okay, kan di samping kiri spionnya, kan ada lane watch itu ya. Ini tetap berfungsi semuanya. Jadi tidak mengurangi apa yang ada di mobil, tapi semuanya yang ada di mobil itu berfungsi seperti normalnya. Okay. Walaupun dia ganti head unit. Oke. Jadi ya nggak masalah lah ya ganti head unit. Ini juga all new HRV, seperti mobil di depan. Oke. Okay. Yeah, new HRV yang terbaru. Nah, yang ini apa nih, Ci? Ini mobil Benz. Oke. Okay. Nah, Mercedes-Benz juga bisa diganti ya. Ya, ini untuk Cortez. Jadi sebenarnya banyak OEM unit yang tidak bisa kita pasang di sini karena tempatnya terbatas. Tapi kita semua mempunyai banyak macam seperti yang di belakang sana. Okay. Jadi unitnya kita yang ada semua ada di sana. Intinya super lengkap lah, apapun mobil yang Audio Lovers miliki di sini tersedia di Tomiko ini. Jadi kalau kamu langsung mau ke Tomiko beli head unit yang menurut kamu jarang atau frame-nya tuh jarang banget kamu temukan, kamu bisa langsung ke Tomiko, ada di Gias di B1 ya, Ci? B3. Oh, B3. Oh ya, ada di B3. Ci, ada Instagram-nya nggak sih, Ci? Tomiko? Ada. Instagram, YouTube, semuanya ada Tomiko Car Multimedia. Oke, okay, nah bisa langsung cek di sana, Ci. Follow ya. Sukses ya, semoga laris terus Tomikonya. Makasih banyak. Thank you, Ci. Makasih. Ada lovers, kita langsung ke sana aja karena di sana juga ada speaker audio high-end lainnya. Ke Nabila yuk. Lovers, kita udah ke Tomiko. Sekarang di belakang Tomiko ini ada Flux Fox. Ini lokasinya ada di Hall 9, tepatnya ada di B8. Nah, di sini menyediakan banyak banget aksesoris pendukung mobil, terutama untuk coating. Di sini juga tersedia brush dan juga pastinya ada perangkat audio mulai dari subwoofer, speaker, peredam, dan juga amplifier. Di sini banyak promo menarik dan pastinya selama Gias berlangsung, Flux menyediakan pemasangan secara gratis di sini. Nah, Audio Lovers bisa dilihat juga di belakang kita ini adalah mobil demo dari Flux. Kamu di sini bisa langsung nikmatin dan enjoy mendengarkan demo audio mobilnya Flux. Kita masuk yuk.
Nah, Audio Lovers, tadi aku udah dengerin demo audio mobilnya yang disediakan oleh Flux. Suaranya bagus, detail, jernih, tapi kalau kamu penasaran dan pengen dengerin langsung, kamu bisa langsung aja datang ke Hall 9, tepatnya ada di Blok B8. Nah, setelah ini kita masih mau ngiter-ngiter lagi. Terakhir nih, kita akan ke tempatnya Audio Plus Indonesia, yang mana dia juga ada brand-brand seperti Crescendo, ada juga Rainbow, dan juga Ground Zero. Ikutin aku yuk. Audio Lovers, kita lagi ada di booth-nya PT Audio Plus Indonesia, yang mana di sini juga membawahi brand-brand seperti Crescendo, Ground Zero, dan juga Rainbow. Sudah ada Kohan Han. Halo Kohan Han, kita ketemu lagi. Halo, apa kabar Ko? Baik, ya. Nah, Kohan Han, kan tahun lalu nggak ikut Gias nih. Ya. Apa sih alasannya kok bisa ikut meramaikan lagi di Gias kali ini? Oke. Kalau kita lihat tahun ini kayaknya dari pandemi COVID-nya udah mulai berubah nih. Jadi kita kalau buat pameran lagi kayak wah udah mulai aman gitu ya. Jadi wah, kita juga perlu pameran lagi buat ngenalin beberapa barang baru kita, beberapa produk kita yang memang beberapa tahun ini memang ada yang bertambah sih. Jadi kita memang mesti kenalin itu. Nah, produk barunya apa aja tuh kok kalau boleh tahu? Oke, kalau bisa dilihat di sini kan kita ada 3 mobil dan beberapa box demo. Nah, yang pertama kita ada mobil Ioniq 5, mobil listrik. Nah, kita mau kenalin juga gimana sih pasang audio yang aman, nggak banyak makan listrik di mobil listrik. Ini kita pakai Ground Zero dan Crescendo. Terus yang kedua kita ada BMW. BMW ini sistemnya plug and play, jadi pemasangannya gampang, cepat, dan nggak ada potong kabel sama sekali. Jadi sangat nggak aman untuk mobil BMW. Nah, yang terakhir adalah kita ada mobil Expander. Di mobil Expander ini adalah kita demoin salah satu brand terbaru kita, yaitu Rainbow. Yang bisa, yang kita tahu juga Rainbow ini udah cukup lama di dunia audio. Jadi dia udah dari tahun 89. Namanya dulu sempat booming tapi sempat mati juga di Indonesia. Nah, kita bawa lagi, kita kenalin di sini. Oke, langsung gitu. Di acara Gias ini memperkenalkan Rainbow, dan kamu bisa langsung merasakan karena ada demo mobilnya. Nah, kebetulan juga kayaknya ini bekerja sama dengan beberapa installer terbaik juga ya, Kohan Han. Ada apa aja itu, Kok? Kayaknya ada Kartens, terus ada apa lagi, Kok? Kartens, Dynamic, FI, Euro, dan Otto. Oke, ya. Dan di situ bisa pilih ya sesuai keinginan. Betul, Audio Lovers mau dipasang di mana. Yang pastinya udah terjamin ya installernya. Oke. Kalau oke, Kohan Han, thank you. Semoga laris ya. Dan semoga PT Audio Plus Indonesia terus maju. Thank you, Kohan Han. Yo. Aku pamit. Yo, bye. Oke, Audio Lovers, kita menuju ke salah satu pendukung aksesoris untuk keamanan dan keselamatan kamu. Nah, Audio Lovers, kalau untuk fitur kenyamanan, kamu bisa upgrade audio mobil. Nah, untuk keselamatan dan juga keamanan, kamu bisa menggunakan dashcam dari Blackview. Ada di belakang aku, tepatnya dia ada di Hall 9, jadi pas banget ketika kamu masuk ke Hall 9, di sini sudah ada Blackview. Nah, Blackview ini kalau kamu belum tahu, dia ini adalah leader dari dashcam, kemunculan-kemunculan dashcam. Nah, jadi kalau misalnya kamu butuh kendaraan kamu merekam situasi yang ada di jalan, terus juga menangkap benturan kalau misalnya lagi parkir, terus juga ini sangat membantu kamu ketika kamu lagi berada di jalan sempit maupun padat. Di sini banyak banget promo menarik, mulai dari 10 hingga 30% selama acara berlangsung, dan juga ada diskon spesial untuk kamu dari tanggal 11 sampai tanggal 21 Agustus kamu bisa mendapatkan pemasangan gratis di rumah. Jadi langsung aja kalau kamu mau kesini, datang langsung ke Blackview. Nah, Audio Lovers, selesai sudah video kali ini. Tadi kita udah keliling-keliling, mau upgrade audio mobil, mau pasang dashcam, kamu bisa langsung datang aja ke Hall 9, tepatnya ada di ICE BSD Serpong. Jadi, usai sudah video kali ini, Nabila pamit, jangan lupa kesininya pakai masker, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nabila pamit, see you.